Assalamualaikum Ibu, apakah benar ya dengan Ibu I? Jika benar, perkenalkan nama saya Dini Amalia, saya mahasiswa dari Fakultas Kesenian Cirebon. Saya di sini sedang melakukan praktek klinik selama 2 minggu ya Bu. Ibu sudah berapa hari Bu di sini? 3 hari. Ibu sama di sini aktivitasnya dibantu atau mandiri ya Bu? Dibantu. Wajar ya Bu jika dibantu karena Ibu sedang sakit ya Bu. Ibu menurut instruksi dari dokter, saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, waktunya sekarang, tempatnya di sini dan perawatnya saya sendiri ya Bu. Adapun tujuannya untuk mengetahui data fisik Ibu dengan melakukan prosedur itu atau dari ujung rambut hingga ujung kaki ya Bu. Dengan 4 teknis ya Bu, yaitu infeksi melihat, palpasi meraba, perkusi diketuk dan okultasi mendengar ya Bu dengan alat bantu stetoskop. Berhubung alat-alatnya sudah tersedia dan sudah saya susun secara sistematis, apakah Ibu siap? Baik, jika Ibu siap, saya pun siap ya Bu. Ibu, sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya membaca basmalah terlebih dahulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu, izinkan saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Ibu pusing tidak Bu? Ibu bisa turun sebentar Bu? Saya akan melakukan pemeriksaan pengukuran tinggi badan dan juga berat badan ya Bu, sama ultrasonic juga. Baik Ibu. Bu, turun ya Bu. Kesini Bu, naik Bu. Berat badan Ibu 45 ya Bu. Baik Bu, turun Bu, sini Bu. Baik Bu, tinggi badan Ibu 160 ya Bu. Baik Bu, saya akan mengukur lingkar lengan Anda ya Bu. Bentar Ibu. Baik Ibu, lingkar lengan Ibu normal ya Bu, 23 ya. Berarti Ibu tidak mengalami gizi buruk. Baik Ibu, maju Bu 3 langkah Bu. Baik Ibu, balik lagi Ibu normal. Baik Bu, mundur Bu 3 langkah. Oke, baik Bu, mundur Bu angkat satunya Bu. Satunya Bu. Baik Bu, cukup Bu. Ibu bisa naik lagi Bu. Mundurnya Bu. Ibu lebih nyaman dulu kalau berbaring Bu. Oke, silakan Bu. Baik Bu, saya akan masuk slimernya Bu. Oke Bu. Baik Ibu, setelah saya kaji kesadaran Ibu kompositis ya Bu, tingkah laku Ibu juga normal ya Bu, terus wajah Ibu sedikit cemas ya Bu. Ibu jangan takut karena di sini saya tidak membawa alat tajam. Sikap Ibu baik ya Bu, mood Ibu juga baik, mau mengikuti instruksi dari saya. Jenis kelamin Ibu sudah jelas ya Bu, perempuan. Keseimbangan tubuh Ibu juga normal ya Bu, tidak sempoyongan. Bentuk dan ukuran tubuh Ibu juga normal ya Bu, tidak mengalami kiposis, striosis, dan lordosis ya Bu. Kebersihan Ibu, Ibu sama di sini sudah mandi berapa kali Bu? Pantas ya Bu, agak sedikit kotor. Badan Ibu juga agak bau ya Bu, bentar. Mulut Ibu juga agak bau ya Bu, bentar. Cara berpakaian Ibu rapi ya Bu. Cara berbicara Ibu juga normal ya Bu, dapat saya pahami. Baik Ibu, saya akan melakukan
melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya, Bu. Baik Ibu, suhu Ibu normal ya Bu, 36,5. Denyut nadinya juga 60 per menit, sama respirasi Ibu 13 per menit ya Bu. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Bu. Nanti ya Bu, saya gulung tangan baju lengan atasnya. Ibu, tekanan darah Ibu normal ya Bu, 110/80. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dulu ya Bu. Warna kuku Ibu normal ya Bu, merah muda. Kebersihan kukunya juga bersih ya Bu, bagus. Ketebalannya juga normal. Bentuknya juga normal ya Bu, tidak terjadi polidaktil atau daktil. Kemudian ya Bu, saya akan meraba dahi Ibu. Jika ada nyeri tekan, bilang Ibu. Apakah ada nyeri tekan Bu? Oke, tolong lihat Ibu. Baik, Ibu tidak dan juga tidak ada edema ya Bu di bagian pipi dan pahanya Ibu. Baik Ibu, saya akan memeriksa mulut Ibu ya Bu. Bentuknya simetris, warna mukosanya merah muda, tidak mengalami bibir sumbing ya Bu. Tidak ada lesi. Coba Ibu, saya akan lihat giginya Bu. Baik Bu, gigi Ibu juga normal ya Bu, atas 16 dan bawah 16 ya Bu. Terdapat karang gigi Bu atau karies. Tidak menggunakan gigi palsu ya Bu. Gusi juga warnanya merah muda ya Bu. Tidak terdapat peradangan. Pelatungnya utuh ya Bu, dan tidak ada benda-benda infeksi ya Bu. Warna coba Ibu, tolong jelasin lidahnya Bu. Baik Bu, warna lidah Ibu merah muda ya Bu. Simetris ya Bu, tidak terdapat lesi, peredaran darah. Gerakan pada lidahnya juga normal ya Bu, tonsilnya berwarna merah muda. Tidak terdapat pembengkakan, normal ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa bagian telinga Ibu. Baik Ibu, coba miring Bu. Daun telinga Ibu simetris ya Bu, antara kiri dan kanan. Warnanya juga sama dengan daerah sekitar, ukurannya juga normal. Terdapat serum ya Bu, punten, tidak ada nodul. Punten ya Bu, saya akan mengetes fungsi pendengaran Ibu. Coba Bu.
Ibu, bentar Bu, merem Bu. Ini apa Bu? Baik Bu. Saya selanjutnya akan mengetes tes wiper atau keseimbangan telinga kanan ibu ya Bu, antara telinga kanan dan kiri memakai garpu tawa. Ibu selanjutnya saya akan tes wiper ini sama saja dengan tes rain dan tes word. Bedanya kalau tes wiper itu jadi nanti garpu tawanya akan ditaruh di kiri ibu ya Bu. Jika tes rain nanti jadi ada hantaran udara Bu, jadi garpu tawanya ditaruh di belakang telinga ibu. Dan jika tes wiper itu sama saja dengan tes rain ya Bu. Baik Bu, saya akan melakukan tindakannya. Dapat getaran kita Bu. Dan selanjutnya saya akan memeriksa ibu. Selanjutnya tes rain ya Bu. Kedengaran Bu? Bagian misalnya kedengaran Bu? Baik Bu, saya akan memeriksa. Indra pendengar ibu normal ya Bu, bisa mendengar suara plastik dan juga garpu tawa ya Bu. Putun ya Bu, saya akan tekan telinga ibu, jika ada nyeri ditekan tolong bilang apakah ada nyeri Bu. Baik Ibu, itu ada lembu. Baik Ibu, saya akan memeriksa bagian layar ibu ya Bu. Putun ya Bu. Warnanya sama dengan daerah sekitar ya Bu, jika terdapat lesi, pembengkakan atau pembesaran vena jugularis, tidak terdapat integritas, simetris antara kiri dan kanan ya Bu. Bentuknya juga mesosopal ya Bu, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid atau paratiroid. Dan pergerakan leher ibu juga rom ya Bu. Baik Ibu, saya akan memeriksa dada ibu. Untuk dada ibu juga simetris ya Bu, warna kulit pada warna kulitnya juga sama dengan daerah sekitar, tidak ada lesi. Gerakan nafas ibu juga normal ya Bu. Simetris antara kiri dan kanan ketika bernafas. Baik Ibu, bentar Ibu bisa duduk sebentar. Baik Ibu, bisa Ibu bilang 7-7 Bu? 7-7 Silahkan kembali. Saya akan sedikit mengetuk, mungkin agak sedikit sakit. Baik Ibu, setelah saya ketuk pada dada Ibu, tidak ada lesi ya Bu. Tidak mengalami penumpukan cairan juga. Baik Ibu, setelah saya dengar paru-paru Ibu terdengar pencirungsi, berarti itu normal ya Bu. Saya akan mendengar irama jantung Ibu. Irama jantung Ibu seirama ya Bu, berbunyi lukdu. Baik Ibu, saya akan mengetuk, jika sakit bilang ya Bu. Sakit ada Bu? Maaf ya Bu. Baik Ibu, jantung Ibu terletak di
ini di Costa Duva 2 sampai 5 berbentuk sekepalan tangan ibu ya bu. Setelah saya perkusi tadi, setelah saya perkusi tadi tidak ada lesi ya bu. Baik ibu, saya akan memeriksa bagian perut ibu ya bu atau abdomen ibu. Setelah saya periksa abdomen, ibu memiliki 4 kuadran ya bu. Di sini ada 4 kuadran. Di sini ada hati, empedu, ginjal, sama kolon ya bu. Di sini bagian ini ada lambung, pankreas, limfa, ginjal, kolon, sama intestin ya bu. Dan di sini ada kolon, rektum, intestinal, vesika urinaria bu. Di sini ada kolon, rektum, appendix, sama vesika urinaria bu. Warnanya juga sama ya bu dengan daerah sekitar, simetris ya bu. Tidak ada pembesaran dan tidak ada kelebaran pembuluh darah, tidak ada kontur, tidak ada lesi. Gerakan dingin perut juga normal ya bu. Dan ibu saya akan mendengar besi khusus ibu. Izinkan saya untuk menggunakan alat-alatnya terlebih dahulu ya bu, kurang lebih 2 menit. Assalamualaikum ibu. Baik ibu, besi khusus ibu. Mesin usus ibu 4 kali ya bu per menit. Khususnya ya bu, saya akan tutup bu. Apakah ibu sudah siap? Baik ibu, setelah saya tutup tadi, bagian perut ibu tidak mengalami kembung ya bu. Baik ibu. Ibu apakah kok nyaman dengan posisi ini bu? Baik, jika sudah nyaman, apakah ibu bisa duduk sebentar sebelum melakukan tindakan? Ya bu, ke samping, duduk di samping. Saya akan memeriksa refleks patella ibu. Baik ibu, coba. Baik bu, sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya bu. Baik ibu, izinkan saya mencoba. Ya, kepala ibu juga normal ya bu. Baik ibu, silakan tidur kembali dengan posisi ibu yang nyaman ya bu. Baik bu, ibu pusing ya bu. Bisa tunggu sebentar bu. Baik ibu, saya di sini telah melakukan tindakan pemeriksaan fisik. Alangkah baiknya setelah pemeriksaan mari kita membaca hamdalah ibu. Ibu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu bu. Silakan naik ke sini bu. Baik, berat badan ibu 54 ya bu. Baik ibu, saya akan membuka setiapnya terlebih dahulu bu. Baik, tinggi badan ibu 180 ya bu. Baik ibu, setelah dilakukan tindakan pemeriksaan fisik apa perasaan ibu bu? Alhamdulillah ya bu. Baik ibu, saya akan mendokumentasi terlebih dahulu. Baik, tanggal 28 ya bu, waktunya sekitar jam 2 ya bu, dengan ibu ini ya bu tadi telah dilakukan tindakan pemeriksaan fisik, perawatnya saya sendiri. Baik ibu, jika ibu butuh sesuatu saya di ruang perawat ya bu, silakan ibu boleh panggil saya. Jika tidak, ibu boleh menekan tombol yang ada di samping di atas samping panel ibu ya bu. Baik ya bu, permisi ya bu, selamat siang.